kami ayah bundaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, manusia itu akan menunjukkan sifat kesombongan, kebengisan, sifat-sifat yang tidak mengenakkan bagi orang lain. Al-Quran telah membongkarnya. Apa indikator yang menjadikan dirinya demikian? Pertama sekali, ar-ra'ahu istaghna. Dia sombong, dia keji, dia berlaku sewenang-wenang. Itu bisa jadi dikarenakan dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Dia melihat dirinya sudah memiliki segalanya, sehingga dia merasa tidak membutuhkan siapapun, terlebih mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, sehingga dia merasa bahwasanya dia adalah segala-galanya. Makanya dia berbuat keji dan berbuat sewenang-wenang. Mudah-mudahan orang-orang yang telah kita pilih menjadi orang-orang yang mengurusi kebutuhan rakyat banyak di negeri ini tidak memiliki sifat demikian. Karena di dalam Islam yang memiliki sifat demikian adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yakni seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, mereka inilah orang-orang yang dilaknat dalam Al-Quran. Karena apa? Mereka berlaku sewenang-wenang dan mereka ini berbuat demikian karena mereka merasa diri mereka telah berkecukupan. Na'udzubillah. Ayo kita bangun bangsa kita dengan nilai-nilai pendidikan, yakni peduli, ya, empati, kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kita menolong orang lain, dan tentunya kita membangun negara kita dengan kebinekaan dan penuh dengan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.